Pusat Polisi Militer Angkatan Darat menjadi instansi pertama yang berhasil mendapatkan rekor MURI atas pagelaran virtual budaya wayang kulit. Pagelaran tersebut berhasil menarik perhatian para penonton hingga ke mancanegara. Saya menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dalam rangka untuk menghibur prajurit saya yang mungkin di Sabang sampai Merauke. Tapi dari upaya itu ternyata mendapat penghargaan yang luar biasa dari Museum Rekor MURI Indonesia. Jadi kami mendapatkan piagam penghargaan dari Rekor MURI dunia bahkan, karena satu-satunya atau baru pertama kali instansi militer menyelenggarakan pagelaran wayang kulit. Tapi yang paling luar biasa yang saya harus berterima kasih betul itu dengan Profesor Jaya Suprana dari MURI, dan terima kasih saya ke Pak Dalang di Cahyo pun tadi. Jadi patutlah kami selaku pimpinan Polisi Militer TNI Angkatan Darat saya ucapkan terima kasih. Keberhasilan Puspomat tak lepas dari dukungan semua pihak yang terlibat. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap ini akan menjadi awalan yang baik untuk memotivasi jajaran TNI AD berlomba menunjukkan prestasi.